Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد أو عين اللهم يا جبار السماوات والأرض اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا رب العالمين يا فاطر السماوات والأرض ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengkurniakan kepada kita segala-gala benda supaya kita boleh beriman dengan Dia dan boleh kita mengabdikan diri kepadanya supaya dua perkara itu boleh datang, perkara yang manfaat bagi diri kita semasa kita hidup di atas muka bumi Tuhan ini, sementara kita lagi berjumpa menuju akan satu negeri yang kekal abadi di sana, iaitu syurga. InsyaAllah pada perjumpaan kita sekali ini, kita hendak mari nak bincang cara memahami tentang jalanan ulama as-salafus salih pada masalah nak menyabitkan masalah pegang ni. Kita mengaji mari beberapa kali mari perjumpaan kita ni saku pau dengan ini masalah sumbe akidah di sisi ulama salafus salih dan pengertian ulama ataupun pengertian yang diberikan oleh para-para ulama tentang masalah tentang kalimah salaf, tentang kalimah as-salafis salih dan sebagainya. Dan insya-Allah pada perjumpaan sekali ini kita nak mari ngaji pula tentang masalahnya bagaimanakah orang salah tu ia nak menyabik. Menyabik di sini mana dia nak berimeh dengan masalah akidah ni, dia berimeh lagu mana. Orang salah ni berimeh tentang masalah akidah ni berimeh macam mana. Supaya kita ni
Nak ikut mereka pasti kita nak tahu dulu. Pasti kita nak reti dulu. Pasti kita nak faham dulu. Barulah kita boleh duduk dengan orang dulu, iaitu orang salaf. Boleh duduk mana? Iaitu duduk di dalam syurga sama-sama dengan mereka. Sebab tak ada siapa pun berani nak ayat kata ulama salafis salih ini, iaitu ulama yang sesat, ulama yang tak kenal Tuhan, ulama yang deraka kepada Nabi. Tidak, tak ada siapa dia kecek di kalangan ulama hak kamadiyah pun tak ada pia berani nak kecek lagu tu. Kalau ada pun hak tak sempurna lah. Nah, hak tak sempurna lagi wak kira lagu mana. Dari itu kita orang sempurna dah ambil orang tak sempurna nak wak jadi tempat kita ikut dan turut, nampak berat doah lah kita ni. Dari itu, ha tu. Jadi kita marilah tengok sedikit tentang ini masalah. Katanya para-para ulama kita, di antara perkara yang sebesar-besar nikmat ya Allah Subhanahu wa taala menikmati dengannya di atas jalan ni orang-orang salafus salih, iaitu mereka itu berpegang teguh dan percaya dengan cara bulat dengan Al-Quranul Karim dan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah daripada mereka itu beriman dengan Al-Quran dan beriman dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu bawanya dua perkara sebagai hujah, sebagai alasan di atas semua perkara yang sangkut paut dengan urusan agama, sama ada masalah dasar ataupun masalah ranting. Tidak kira itulah keistimewaan dan itulah kemocok yang besar yang jadi lambang bagi ulama-ulama yang duduk di zaman salaf sendiri dan ulama-ulama yang duduk di atas bantasan ulama salaf daripada kalangan ulama-ulama yang kemudian. Dalam masalah mereka nak menyabit, nak menentu, nak berimeh dengan akidah tentang masalah hak sakut dah dengan pegangan ni, sakut paham dengan pegangan ini, gitu mereka berjalan. Yang pertama, mereka itu bergantung dengan cara teguh, bergantung dengan kejap, ikat dengan tidak ada syok, ikat dengan gawa, ikat dengan nusus. Gawa mana nusus? Jamak daripada nas, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala ataupun sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah nak berimeh tentang masalah pegangan, kita nak berimeh dengan masalah pegangan kita, hak kita nak pegang tu kita kena pilih, kita kena proses, kita kena cari, kita kena tilik, kita kena tengok, kita kena timbang. Semua tadi tak lucuk, tak keluar daripada kita kena faham, reti dan berilmu. Kalau tidak, nescaya kita tak boleh nak timbang, tak boleh kita nak ukur, tak boleh kita nak buat perperiksa, tak boleh kita nak menyabit. Bagaimana? Sekadar kita ikut dan turut itu bukan cara yang betul. Orang ikut turut ni orang yang bukan orang alim dengan ijma' ulama. Muqallid ijma' ulama kata orang tu bukan orang yang reti alim. Dia orang turut kan? Nampak tu tak? Tetapi pangkat dia mula-mula tu yang muqallid, kuasa ke tak dia nak tak diri dia jadi ahli ilmu? Kuasa. Tapi dengan syarat dia kena berjalan mengikut jalan ni yang diberjalankan oleh ulama-ulama semenjak daripada dulu sehingga hari ini. Nak jalan lagu mana u jadi orang reti, orang pandai, orang alim? Tak kena jalan. Sebagaimana bantase yang diletak, yang ditunjuk, yang dihajar oleh orang yang jaya maridah, yang tercatat di dalam buku-buku mereka dan yang
tertutup oleh ulama-ulama kemudian yang sudah ada lagi, yang bernyawa lagi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka itu berpegang teguh dengan nas daripada wahyu Allah taala, iaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah nak menyabitkan masalah gawah pegangnya. Sekiranya mereka itu tidak terima sama sekali daripada mana-mana orang pun nak mari membantahkan Al-Quran, bantahkan hadis yang sabit sungguh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan pendapat, tidak dengan terasa, tidak dengan kias, tidak dengan akal siapa-siapa pun. Tidak. Makna kata demo nak ayat kata aku ni berasa lagu ni, aku ni pendapat lagu ni, aku ni ni nampak ke lagu ni, aku mikir tu baik lagu ni. Selama mana perkara tu tu tak menyengahkan akan Al-Quran dan hadis, ya terima. Kalau menyengah, tak sama sekali. Tidak sama sekali mereka ni orang duduk di atas jalan ni dan orang salah sendiri hadap zamir tu nak mengambil ke perkara-perkara tadi tu, nak mari cenguh Quran, mari nak bantah Quran, mari nak katkan Al-Quran, mari nak katkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sama sekali. Itu orang panggil kata apa tu? Itu orang panggil kata keistimewaan orang-orang salaf yang mereka itu tak buat hijau lah tu. Sebab tu jadi gagah, jadi segar subuh molek Al-Kitab dan As-Sunnah. Daripada sumber dua ni lah yang pegang kena, yang boleh bukanya negeri, yang boleh merdekakan negeri, yang boleh mengajakkan orang bukan Islam masuk di dalam agama Islam, dia boleh letakkan diri dia depan Tuhan buat kerja urusan agama kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak kerana tu, tidak kerana ni, supaya nawi agama Tuhan ni boleh duduk di atas muka bumi ni. Kekuatan ambil mana? Ambil daripada hak kita surah saat ni, hak kita wayak saat ni. Kekuatan yang bergantung di Al-Kitab dan Sunnah. Pak kita nak reti lagu mana Al-Kitab dan Sunnah, hak ada wayak ni orang duk mengajar daripada kalengnya ulama, daripada kalengnya tok guru, daripada kalengnya asatizah, ustaz-ustaz, bapa-bapa, hak tu. Bukan makna kata kita buka Quran sendiri, buka hadis sendiri dan tidak ada syarahan ulama, bukanlah tu. Kalau ambil Quran mari tak sini, ambil hadis mari tak sini, apa kita pakai nak tengok, tak ada dia nak mengajar, ha tu salah sungguh. Pak orang tengok tu dia, orang pilih tu siapa, orang yang pasal tak ada ilmu, kita kata orang tidak ada akui daripada ulama, kata dia sepatut tilik, ha, lihat dalam Al-Quran, di hadis Quran, di hadis di Quran. Tak boleh lagu tu. Kita jadi pihak kata orang yang bila sebut Quran hadis, ah nak makan lagu mana Quran hadis. Bukan mana Quran hadis tu tidak diproses, tidak di apa nama apa yang kata dihurai, dijelaskan oleh para-para ulama, bukan. Itu salah pihak lagu tu. Nampak tu dah. Orang awal kita ni orang apabila baca ayat Quran dia dengar, kamu dia terjemah, kamu dia wari ulama. Hak tu ulama sungguh. Hak tu warasatul anbiya. Ikut nak mari daripada hak mana-mana pun, kalau duduk di atas pantas saya tu, tu kena. Kita nak kira gitu, nak wik kita pahit. Tayar kereta mana-mana pasti kena bulat, sudah. Nak kata kereta apa jenis mana pun, bulat, sudah. Yang nak pak segi tak boleh. Hak tu wik pahit gitu, sudah. Ulama-ulama yang baca Quran wik kita dengar, yang baca hadis wik kita dengar, yang tafsir wik kita dengar, yang syarah wik kita dengar, ya wari ulama-ulama yang ada syarah, mari duk apa nama duk tafsir, wih kita dengar, sudah. Atau ulama tengok, ulama tua benar tu kita tengok mati bila. Nak tahu tak ulama tua tengok mati bila? Situ. Ni ulama tua, ni ulama muda. Ha tengok, mati bila? Mati 191, ha ulama tua. Mati 1520, misal kata. Misal kata, tak ada lagi 1520 sekarang lah ni, 1440 lebih baru. Hak tu panggil ulama baru tu, hak baru tu. Nampak tu dah? Kita tak pandai nak beza hak mana dulu, hak mana ke dia. Nak beza ke mana, ambil ilmu hari ni, ha, tengok mati bila. Ya hidup generasi mana, run mana, ha, tak tu. Tengok.
Ayah hidup, lapan puluh, tahun lapan puluh hijrah ya beranak. Tahun 90, apa nama, 190 ya wafat masalahnya. Ini ulama tua semua. Tahu ulama tua ni, ni ya ada senarai dapur dia. Nampak tu tak? Ya ada senarai dapur dia. Nampak tu tak? Isbatul maulud dia tu ada. Mana kata senarai dapur dia? Ya beranak di negeri mana? Anak cucu siapa, ibu bapa dia nama gapo, ilmu dia mengaji ngapi, dia ni diakui oleh siapa? Ayah dah. Bukan tiba-tiba timur mari tak tahu mari di mana, bukan dia lah tu. Kenapa tu dah? Ha tu dia nak kita faham molek tu dah. Ha tu, hening lah yang ditakutkan oleh al-Yahud. Hening yang ditakutkan oleh kafir, hening yang ditakutkan oleh orang yang tak beriman di kalangan orang munafikin. Sebab ia tahu kata hening lah ma'akad islih lah sungguh. Ada apa-apa saya tak pakai baju, duk isak wakak di atas membar, terkadang kecing gatik di atas membar sebagaimana duk royak dari tabakak hak pelak-pelak tu tu. Hening ni bukan warasatul anbiya. Hening ni bukan warasatul anbiya. Bahkan warasatul nama syaitan. Bukan warasatul anbiya. Warasatul as-syaitan wa iblis. Itu nak kita pahit. Semaya jemaat potak semaya, semaya potak semaya, puasa potak puasa, haji potak buat semaya jemaah, tak kena dak tanya. Pakai ye pedak. Ha, kecing di atas mimbar buat benda haram ke apa nama? Ni bukan ulama warasatul anbiya dan bukan auliya illah. Ini apa nak? Apa nama ni? Nak panggil ulama apa boleh? Sebab ulama-ulama orang reti. Reti tak kira nanti reti hak kena hak salah. Hak kena saja. Terkadang reti hak salah. Taklah kata ia tu ulama. Ulama warasatul biya. Warasatul ambiya lah. Sebab warasatul ambiya ni ada roh dia. Gapo ada ilmu yang ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ia mari di atas muka bumi ni mai duk sebarkan ilmu agama ni 23 tahun dan 23 tahun ni semua hak ia baca di lidah dia daripada ayat Quran tercatat oleh para-para ulama Islam semenjak hari itu sehingga hari ini tidak ubah walaupun satu huruf. Dan semua perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kecik bagi hadisul qauli dicatat oleh ulama, diperiksa oleh para-para ulama, dibicara oleh para-para ulama sampai hari ini, ambil semenjak hari itu sampai hari ini nak ubah walaupun sepatah pun tak boleh. Yang ada tahun lalu dah ulama yang ada cara tu, Tuhan jaga agama dia. Nampak tu dah. Perwaktian Nabi dicatat oleh para-para ulama kita semenjak dulu sehingga sekarang. Aku wahai Nabi semenjak dulu sehingga sekarang. Mari tiba-tiba ada royak atas hamba mimpi jumpa Nabi, Nabi royak lagu ni. Nah, kita jumpa dengan Nabi, kita telefon kepada Nabi, Nabi royak lagu ni. Ha tu bukan. Bukan ajaran Islam yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita ikut, bukan. Walaupun nak keluar tubik daripada orang besar mana pakai kasut baik janguk sampai dada apa-apa, eci pun, bapa eci pun, haram kita percaya lagu tu. Tak boleh. Nampak tu tak? Dan hak tu lah yang disokongi oleh Yahud. Sebab apa? Orang Yahudi, orang Nasara ni, orang Musyrikun ni, ia reti kata hak mana hak sungguh, hak mana tak sungguh. Tapi terkadang orang Islam kita dengan sebab jauh doah daripada sumber wahyu dan jauh doah daripada jalan yang salafis salih, cara nak periksa, cara nak tengok, cara nak tilik, cara nak timai, tak tahu. Terkadang termakan dengan perkara tersebut. Apabila makan dengan perkara tersebut, membawa pada seorang itu tu jadi mundur dan tak sampai kepada tujuan yang Islam itu nak. Dan Allah Subhanahu wa taala tak redha sama sekali. Sebab Tuhan redha 23 tahun daripada perkara yang kita sebut tadi. Akhir ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Tutup siap. Tak ada rentah pada tu. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tanya kata sekarang lah ini wahyu tu lagi. Tak ada siapa di kalangan orang ahli sunnah wal jamaah iktiqad kata wahyu dok tu lagi. Jibril tu dok tu lagi wahyu, tak ada. Tetapi orang hak ulama yang sesat tak duduk di atas jalan ni ahli sunnah wal jamaah, dia tak dok tu lagi. Kepada tok guru dia, kepada tokoh-tokoh seumpama imamiah, ha, duk sampai wahyu kepada demo tu, pada demo ni, hak tu bukan Islam yang sebenar. Bukan Islam hak sebenar. Walaupun dak namakan Islam, tapi bukan Islam hak sebenar. Kita duduk situ. Apabila kita reti lagu ni, wahai orang awam, ha,
Mu nak pergi jual ke apa? Mu nak pergi buat nego ke apa? Mu nak duduk lagu mana? Duduk di atas ni. Seolah kata mu duduk di atas jalan ni tadi tu, Tuhan ada gaji kita tu. Tiap-tiap minit kita ada nyawa, tiap-tiap minit kita duduk gerak-geri tu, Tuhan gaji belakang tu. Ha, Tuhan gaji belakang tu. Akan dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat satu persatu. Semenit ke semenit. Yang kata sejak semenit ke semenit. Tapi kalau tak kena, Allahu Akbar. Kalau tak kena, Allahu Akbar. Tak tahu nak kena. Ha? Lepas tu nak kena tak kena, ada tak ilmu. Hei tu nak, ada tak ilmu. Tu dia lalu kita pahit. Baik. Dan inilah sebagai asal, sebagai dasar yang asal yang bergantung di atasnya oleh ulama salafus salih sehingga jadinya buah, sehingga tubik jadi buah. Buah ke apa? Buah didapati kadang dalam masalah pegangi tidak adanya perselisihan yang jadi seolah kata perselisihan yang membawa pada seorang Islam itu jadi pecah belah sama sendiri. Zamir salafus salih tak ada. Mana di kalangan sahabat pecah belah dalam masalah begini? Mana? Mana dalam masalah tabi'in ada pecah belah dalam masalah begini? Mana? Napa tu? Duk di Iraq serupa dengan duk di Mesir, duk di Mesir serupa dengan duk di Yamin, duk di Yamin serupa dengan duk di Syam, duk di Syam ni serupa dengan duk di Hijaz, Hijaz ni serupa dengan duk di India. Tu lagu tu. Batu hadok ada pecah-pecah dalam sejarah tu tu. Hadok alik batas mana? Duk dalam jalan ni mana? Duk puak mana? Ha tengok. Kalau ahli sunnah tu wal jamaah, duk tak ada. Duk kerah, duk tetap tu gitu. Hadok jadi, ha puak terkadang murjiah, ha terkadang haruriah, ha terkadang apa nama qadariah. Ha. Terkadang jahmiah. Ha dia tak? Baru jadi duk berlaku-berlaku apa-apa tu. Yo orang tak juh ni ada sokmo. Ni kata tak ada zaman kita. Orang Eropah ni ada zaman dulu ni lagi. Nampak zaman tu ada. Biar bunuh. Bunuh zaman tu ada lagi. Orang hak nak bunuh tadi tu orang soleh. Orang hak bunuh orang tu orang Eropah. Dek num lagi bukan baru-baru. Kenapa tu dah? Ha, kita jadi sebab pelik lah situ tu. Tu. Berkatanya para-para ulama ia kata sesungguhnya jadi perselisihan ada juga di kalangan sahabat ni tentang masalah yang banyak, tentang masalah apa? Yang banyak pada masalah hukum hakam. Hukum hakam ni makna kan ni? Makna sakut pada dengan halal haram. Nah, apa ada? Sakut pada dengan hukum syariat ajalah. Nah, hak ni kata gerbai dengan begoni boleh, hak ni kata gerbai dengan begoni tak boleh. Kalau ni kata pakai stuking boleh, ni pakai stuking tak boleh. Kalau ni sapu di atas jarak boleh, jarak mana stuking tak sapu. Ha, jadi dia duduk khilaf di kalangan masalah. Ha, masalah pekoh lah kalau kita kecek masalah ahkam. Sedangkan mereka itu sebagai tokoh ulama kita, sebagai orang yang kata tok nenek moyang kita yang berjaksa kepada kita, dan dia sesempurna ummah. Ummah ya Allah Subhanahu wa taala puji dia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tuhan puji. Khairun nas qarni. Nabi puji. Tak gitu? Ha, tu dia. Dia sempurna tak kira dalam masalah iman, masalah amal ibadat, masalah muamalah, masalah ihsan, masalah akhlak, dia sempurna belaka. Nah, mereka ni sempurna. Kecik dengan kata generasi yang sempurna. Pak kekurangan itu ada tak? Kekurangan itu bahasa dia ya ada. Kok mana pula sempurna ada kekurangan? Kita kira dengan cara hak bulat umum gitu eh. Nah, kira dengan cara ramah gitu tu dia sesempurna umat. Tapi kalau nak kira sore-sore tak ada ada kekurangan. Nyo adanya bahasa dia. Pak tu Tuhan kira ya dalam Quran. Thumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum apa nama wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah dhalika huwa al-fadl al-kabir. Tuhan ayat kata Allah Subhanahu wa taala bagi manusia kita ni jamin sahabat nu lagi ya ada orang zalim kepada diri mana kata ada silap dengan urusan Tuhan.
Ada setengah pesen kata buat amal hak wajib saja sunat tak buat. Ada hak pesen kata buat hak wajib serta buat hak sunat tinggal segala-gala lain ni tu hai. Atau macam tiga ni yang manusia kita tak lebih daripada tu. Pera tu. Ha, tu nak ayat kata daripada surah Fatir ayat yang keberapa tu? Ayat yang ke-32. Ha, siapa ada tenaga ni balik tengoklah. Ha, tu dia. Baik. Itu maknanya. Jadi seolah kata mereka ni walaupun ada perselisihan di kalangan mereka tentang masalah hukum fiqh husn ahkam ni, dia tu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak ada perselisihan dalam masalah yang satu pun tentang masalah nama-nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan, perwakte-perwakte Tuhan tak ada. Kata sahabat ni etikok nama Tuhan lagu lain, sahabat ni kata lagu lain, sahabat ni etikok sifat Tuhan lagu lain, hani sahabat juga etikok sifat lagu lain, sifat Tuhan lagu lain, hani etikok atau perwakte Tuhan, hani kata dak dikali dengan sahabat si tak dak lah tu. Bahkan semua mereka itu sahabat tu di atas menyabit apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis dengan cara yang satu. Mana mereka ini dok satu molek di dalam ini masalah. Tak ada pia menyalahi satu sama lain tak ada. Satu dia. Tak ada siapa dia menyalahi satu sama lain tak ada, tak ada. Ha tu tak ada. Ha ni nak we kita faham kata ulama kita zaman dulu ni adalah ni. Hal apa? Sebab yang gantung di kitab Allah Taala. Gantung di kitab Allah Subhanahu wa taala dan gantung di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut para-para ulama madu syarah, pahia tu ulama dah. Pak kita ni nak ikut dia, mana ikut ulama lah. Hadis wayak suruh turun Quran turun hadis ni bukan orang jah. Hey, kita ni setengah-setengah orang petani kita dah ayat tak suruh mana nak padah kalimah bakurah pun kita tahu apa nak turun Quran turun hadis. Hai, bukan mana orang nak turun orang tak tahu kalimah bakurah tak gantung tak gani hak kita nak bubuh tadi tu tu. Kita tak boleh nak turun Quran tak boleh nak turun hadis. Makna orang nak wayak tu ulama juga bukan kita seorang ulama. Kita tak sedap mengajar. Tak henti semua orang ada bawah kita. Tak kalau kita mengajar, kita pergi kecek lagu tu, salah dengan hak kita ada buat. Kita ada mengajar juga tafsir Nurul Ihsan. Lepas tu ada wayak kepada orang, nak ngaji lagu mana Quran? Nak ngaji lagu mana hadis? Bakurah, kalimah bakurah pun kita tak tahu. Lepas kita tak mengajar apa tafsir Nurul Ihsan. Tak makan tua lagi, tak makan tua yang kecek lah tu. Nampak dah tu? Ha tu dia dah tu. Kenapa? Orang duk royak-royak ni ulama juga. Orang mengaji juga. Orang diakui oleh ulama juga. Bukan mana kata orang biasa kata berih duk royak. Ni duk rubuh ke orang berih belaka. Walaupun lisanul makal tak ada kata. Lisanul hal ya lada. Nah, lisanul hal, lisanul makal setengah-setengah orang mengaji. Tak payah juga. Tak nak duk mengajar orang. Lisanul hal mana keadaan? Lisan makal mana perkata perkataan hal yang kecek, ya terkadang ya tak kecek lagu tu, tapi perwakte menunjuk kata ya tu kok tu. Nampak tu dah? Ha, orang jidik ni ya tu berhati di perkataan kaya berhati di perwakte. Tengok baik. Terkadang kita tengok orang ni oh kecek panah gitu gini hijau tak nak hijau. Dalam arti kata kecek saja tak buat. Ha ni orang dah berhati tengok ya kecek tak banyak tapi buat banyak. Ha mana terpakai? Kira baik. Yalah tu dah ha? Nampak tu dah. Kalau kita orang ada seru kepada ikut Quran, ikut hadis Nabi, ya ada ikut ulama dah ha? Sebab ulama tu suruh ikut muka tu. Lepas tu apabila kita jalan belakang ulama ha? Ikut Quran, ikut hadis, makna kata kita gi kecek atau mari kita kembali klik pada Al-Kitab dan Sunnah. Maknanya reti lagu mana? Mengikut ulama hak ikut Quran ikut hadis. Pada mahu tak ada juga kah ulama tak ikut Quran tak ikut hadis? Ada. Nah, walaupun kasar sikit ada. Tak ada apa tak ada apa ada. Mana kata ada? Ha, cuba kita tengok. Apabila kata Nabi kata gini, aja kata tak boleh kata lagu ni sebab ulama kata tak boleh kata lagu ni. Ha? Misal umpama Nabi kata aina Allah. Ha tu. Ada ulama tu tak ada kata aina Allah sebab aina ni makna zarah makan Tuhan ni tak ada tempat. Ha jelah.
Tata mana menyalahi, menyalahi Rasul. Sedangkan ulama gugu, hak besar tadi, oh ya, tak Nabi kecek kena ni ada, apa kita tu, apa kita tak ikut, apa kita tak turut. Apabila kita nak turut ulama, hak turut Rasul, ya boh kita, atau kita tak pakai ulama, hak dia tu. Adakah kena lagi tu, adil lagi tu? Lah, tak adil sama sekali. Lah, buat tu dah. Orang awam kita berhenti, we pahal kata, apabila kata orang yang terkembali kepada Al-Kitab dan Sunnah, makna-mana? Makna kata, ya suruh turut ulama yang nak heret kita klik pada Al-Kitab dan Sunnah. Bukan makna orang yang duk pegang kubah, pegang lembu, azakumullah. Walaupun dia tu tu ada kemuliaan. Tu orang pegang lembu, pegang kubah tu salah satu daripada fardu kifayah. Orang nak gerbang, nak beli makan daging, nak gapang tu, tu pegang dia. Ya ada kemuliaan. Tu alal aini warak, kita tak ada nak nak gapang, nak memperhinakan mereka. Tidak sama sekali. Akan tetapi nak oyak pada masyarakat hak tak pasal tak berat-berat doa dia. Nah, seorang kata, oh nak ikut lagu mana Quran, nak ikut lagu mana hadis Bakurah pun tak tahu. Kalimah Bakurah pun kita tak tahu. Hei, tak tahu tu tu, tak tahu tu, boleh kita nak tahu dah kalau kita oyak. Kalau kita sebagai guru, tanya anak murid kita, anak murid kita tak tahu. Lepas tu kita oyak, dalam minit tu lah dia tahu. Kita buat tubik tu buat apa tu? Kata tu untuk nak matahkan semangat orang nak mengaji tafsir, nak mengajikan syarah hadis. Tak tu. Kita tak ada tujuan lagu tu. Ha, hak mulut tapi perbuatan. Ha, perbuatan. Supaya orang curi tak ada biar dia mengaku tu yang curi malaikat. Oh, nyo ada orang kamera ke apa nyo cukur kat mong. Ha, tu dia tak ada apa, nak lari tak lepas. Nampaklah tu, ha, dia dah tahu. Ni kita nak kecek apa lah tu tu. Kita nak gapo, kita kacik-kacik dia nak kecek lah tu tu. Tongkan arai, nak gapo. Ha, kita cuba kita tanya, atau kita kecek lagu tu, kita tongkan arai, kita nak gapo. Waktu baik lagu tu, kita nak gapo. Kenapa faham juga masalah? Ni kita tak faham masalah ni, masalah ni. Nampak tu dah, ha, tu dia. Baik. Itu masalah ke apa? Masalah yang pertama. Masalah yang kedua, ha, ia kata ittifaq ulama-ulama salaf. Ini ulama, bukan ke ulama. La ilaha illallah. Dia yang kata orang ikut jalan yang salah ni buat budak-budak. Ya. Tak ada ulama buat ia. La ilaha illallah. Kita ni nak masuk kubur sekarang, kecek benda-benda lagu tu. Tak kena. Kenapa kata? Kita orang mulia, kalau ikut orang mulia pula, ya mulia tambah lagi. Orang janguk dah, lepas tu pakau janguk pula jadi lagu mana? Janguk lagi ya, hebat lagi ya. Ni dok pesen kata dok dok zuhuk tak kena lagu. Tuan ni janguk dengan hidung macung, dengan kening pun lebak, dengan mata pun hitam, molek, gapo cukup lekat dengan tubuh lepas. Ha, tapi masuk masjid ni apa kat selok dah kau? Nak kecek mudah-mudah gitu? Ha kan no? Bahu jebak. Oh, jebak yang kuat sungguh. Nah, azakumullah, maaflah ni kita tak nak kata siapa. Nak misal. Lebih kuat pada kibah lagi. Kibah ni kalau kita makan yang bawa, supaya dia dah, supaya ibu tu dah. Nah, kalau lah bahasa tani kita ni makna kami orang patah. Kami patah. Coba beli kami patah waktu mai buat gula tengok. Tak boleh nak makan bau. Nah, kita supaya kami kok patah kita ni. Nah, kami kok ni ya tak bau mana. Kami patah. Ha apa nama bapak tu? Ha apa sini bapak tu, tua sikit siapa umur tu. Ha gagah-gagah tu. Ha. Bau dia rasa apa tu orang semelih pun bau pula sebab ha warak ni ke. Nah, orang semelih tu bau pula. Lepas tu orang apa nama kau ibu kami tu ya asal bau dah. Tak ada apa. Nah, makan semua makan tak semelih dah. Bau seolah tu orang dia kata tak ambo tak berahi kami. Ambo tak leh makan kami. Ya dah dia orang buat tu dah. Ha, yalah tu dah. Ha baik. Ittifaq ulama salah di atas menghujahkan dengan. Ha, di atas kita nak hujah. Ittifaq ulama salah di atas dia tu berhujah. Mana kata dia buat sumber tempat gantung dengan hadis yang sahih tentang masalah pegangi. Ha, supaya dengan dia buat hujah tentang masalah halal dan haram, masalah hukum hakim, masalah fiqh. Tidak ada perbezaan. Ya tak ada buat beza dan buat ni lah.
Puak salah ni tak ada wak beza. Nah, dia sebut puak dia. Orang kumpul ulama salah ni, orang salah dulu ni ni, makna kata dia tak ada wak beza. Hak ni hadis mutawatir, hak ni hadis ahad, dak ya pakah bish. Ya ambil belako, ya bubuh belako, ya sipai belako, ya wahujuh belako. Nah, tu kita nak pakai pengen dia pakah ni. Tu kalau orang belakang dah ni, dia kata, hadis mutawatir boleh kita berhujah dengan dia tentang salah etika. Lepas tu, tapi kena tengok dulu. Kalau tak belaga dengan akal, kita mengaji bab mutakallim ni. Kalau tak belaga dengan akal, kalau belaga dengan akal, wajib tawil. Haa, kau tu pula. Hadis ahad tak boleh mula lah sebab dia tak ada beri pekdah yakin. Lepas tu, kalai nasara, kalai akhtal, innal kalam ala fil fu'adi wa innama. Haa tu, apa nama lagi kau distawa bisrung ke apa tu? Kalau akhtar nasara tu kita ambil pakar mana? Jadi salah belaka tu, salah. Nah, salah lagu tu, salah. Nah, kita kecil betul-betul gini lah. Nah, wih mudah kita nak pahal. Kita tak nak percaya main lah. Lagu tu kita lagi jumpa dengan Tuhan ni. Bukan nak buah. Kita nak pergi jumpa dengan Tuhan ni. Supaya kita nak makan ni, kita nak pilih juga. Supaya nak wih kita tu sehat boleh buat amal ibadat. Satu, dan kita nak pilih pula hari ke tak hari. Kalau hari kan kita makin benda hari, kita buat amal ibadat Tuhan tak terima. Lepas tu jadi mudarat pada diri. Ya, saya kok bawa belakang. Tu kita tak buat tak pahal. Ya, berat lah tu tu. Baik. Berkatanya Imam Muhammad anak Hasan al-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Ulama tua ni, mati bila? Itu 189. Tahun 189 Hijrah yang meninggal. Kita tak ada lagi ni. Beribu tahun dah ni. Nah, beribu tahun dah yang mati gini. Ha, di dalam kitab apa raya ni? Di dalam kitab usul syarh usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah bagi Imam Al-Lalakai. Sore habuk di kalangan tu guru tani kita tak ada pernah baca kitab ni. Tak ada pernah baca, tak ada pernah mengajar, tak ada pernah sebar kepada masyarakat umat Islam tani. Sebab apa? Sebab dia faham kata akidah ni akidah orang luar. Bukan akidah Islamiah. Bukan akidah orang salah. Bukan akidah yang diterimakan oleh para-para ulama dulu-dulu. Hak belum daripada kita mari. Kita dah agak juga imam Abu Hanifah, imam Syafi'i, imam Malik, imam Ahmad, imam tu, imam ni. Tapi kita umpama ni kita tak pernah belajar. Tak pernah mengajar. Lepas tu, tu hari kita setengah-setengah tengok apa tu. Oh, 1320. Ni ulama tua. Tua apa lah tu? Tua apa lah tu? Tua gapo? Tak panggil tua lah tu. Setengah-setengah je. Ada setengah-setengah dok. Anak murid kita, tengok. Ya, murid tarikh kata. Ulama tua ni. Makna kata orang tak mengikut Muhammad Nuh. La ilaha illallah. Ulama hak. Kaum muda ataupun ulama bisnis ulama kaum muda buat mengikut Muhammad bin Wahab. Tengok dia debuh dan kaum dia. Kaum tak ada diakui walaupun oleh bukan kata akui oleh dunia, tak diakui oleh wilayah. Ha, tu dia. Bukan tak diakui oleh negeri, wilayah pun tak sampai. Tak diakui kalau nak teruk lagi tak akui oleh kampung. Ha, tu kerja mudah-mudah gitu. Diakui oleh orang biasanya tetap tipu. Ha? Lah tu dah. Kaum mana ada rakyat hak dunia ni pakai kata kaum tua iaitu puak tak mengikut Muhammad Nuh. Kaum muda ni mengikut Muhammad Nuh walaupun akidah dia tu salah. Kok mana wui tak ada lagu tu. Ya Allah, takrif polah tu. Nah, ni pak panggil takrif mundur ni. Ni panggil takrif yang mundur. Gapo mundur? Tak tengok ke? Ha, ni dah ni mana kata dok tengok kata doktor jadi hanyi besar ni. Aizakumullah. Yalah dah. Kata-kata dia marilah ni nak pula. Nak pula. Ha, apa nak? Sebab benda ni dia benda kena. Benda kemajuan. Benda umat Islam berhajat. Ya nak pula. Dulu mengajar umpama ni. Dia kata mengajar lagu ni Yahudi. Zaman dulu lah. 20 tahun dulu. Mengajar lagu ni. Mengajar Yahudi lagu ni. Ah gitu gini ngajar la TV, ngajar la apa ni Yahudi, ngajar la radio, ngajar la apa, ngajar la lain, ngajar la Facebook apa ni Yahudi. Lah ni buat hijau pula. Patut dak wayak kau gerak kata, demo ni hukum berubah, tak tetap.
Nah, kita hak lagu ni tetap. Ya Allah. Nak royak piyo. Nak royak we tahu. Ni kita tak ada nak royak pada orang umum ni, nak royak nak kecik orang tertentu hak berat-berat. Ya tak apa, tak apa orang ni buat ni. Nah, tak apa orang nak kacau masyarakat ni. Nah, kas la kasallahu sawadahum. Nah, tak apa orang tadi. Ada demo tu ada nampak banyak kedok kat belakang tu. Duduk belakang tabir belakang tak nampak biar-biar tak belakang. Nampak tak nampak duduk belakang tabir duduk tu tak tahu tak siapa. Tak tahu tak siapa. Lepas tu kita nak terima ilmu nak tengok dulu tu eh. Ha tu kah kau duduk mengajar tu. Kena tengok dulu tu eh. Kau nak mengajar tu. Apabila mari kumpul hak kena dengan hawa dia, tak kena tu yang punya terima. Tak ada kena kecek banyak. Nampak tu lah. Ha ni mana kata nak berat-berat belakang. Nah, berat belakang tu. Nah, Imam Asy-Syaibani rahimahullahu taala dia kata kan. Nah ni Imam Syaibani ni ya tua pada Imam Syafi'i tetapi duk menakasyah. Duk bincang masalah agama semualah. Dia orang Hanafi, Imam Syafi'i kita duk. Imam Syafi'i kita ni ya ya bincang semua masalah. Orang kita lah ni tak sewi bincang masalah agama. Takut apa rugi masa. Tu dia. Sedangkan masalah agama ni masalah sabit tetap. Masalah pasal khabar ke apa, ahwal dunia ke apa nama ni, ya tak tetap. Nampak mari sekali-sekala habis-habis lah. Masalah ad-din ya tetap. Tetapi hak tu ya karak sangat. Walaupun molek juga tak ada gapo, tapi dia duk, dia duk pandai lekeh lah dengan orang hak pasal nak cara masalah agama ni. Pak orang pemuda-pemudi tak sedap makan lah cara mikir tu. Makan apa mereka pun. Kenapa orang dah? Tak patut lah, kenapa? Ha? Boleh merdeka? Tak? Plastik boleh kulit? Tak? Kenapa orang boleh? Boleh? Demo tu buat tu. Demo ni bukan buat kita. Demo tu tak raga. Yalah laka tu. Salah laka tu. Lagu tu tu. Tak kena lagu tu. Tuan-tuan guru yang letakkan jamaah naik mari ni bukan nak situ. Jadi kelaipan kalau bahasa saya kata. Nampak tu tak? Jadi berubah daripada dasar asli. Tok guru tak jadi nak jadi molek supaya nak memajukan umat Islam. Kita di ambil benda tak kena, di buat benda tak kena. Hak tok guru kita tak ada kena. Masalah. Hei tu dah. Tu ni nak upah sikit. Dia katakan tu, tengok. Ittafaqal fuqaha'u kulluhum. Imam Abi Asy-Syaibani kata ni. Sanak sampai dia. Ada sanak sungguh. Apa kita dah baca ni bukan mana kata ambil dalam kalau bahasa Dr. Ihak dulu tu kita kata ambil dalam cang, dak, ambil tas pala gerai, dak. Ada sanak, ada dalam kitab, ada di atas lidah ulama. Ada aku wei ulama. Ha tu. Ittafaqal fuqaha'u kulluhum. Ittifak mana sebulat suara apa-apa tok pekah semua. Tok pekah masuklah. Gapah tok pekah orang jamin dulu je buka dak alai pekah sekarang hadis tak alai dak alai. Akidah ya alai. Sejarah alai lurah alai. Tapi Imam Asy-Syaibani sebab al-fuqaha. Sebab gapah guna kalimah fuqaha? Kerana nak uwi sesuai dengan hadis Nabi SAW kata may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa dia hamba mana hak Tuhan hendak ki baik dengan dia, Allah Taala wiya tu pehe. Ha tu pehe di situ bukan mana pekoh sekarang. Pehe agama. Sakok melengkapi habis dalam tu, ada tafsir, ada hadis, ada gapo sakok pau dengan ada tu. Cukup dekat ah. Patu dia apa? Nak ambil tafa'u ambil berkat dengan perkataan Nabi tu iktibas ambil situ dia kata ittafaqal fuqaha. Ha tu. We faham mana ni? Kulluhum minal masyriq ilal maghrib. Daripada timur sehingga barat. Makna zaman dulu ni zaman khalifah bukan zaman kita hari ni. Kalau sebut lagu ni mana dunia? Sedunia. Kecik mudah-mudah gitu. Gano ittifaq-ittifaq ha, ada takluk pada ittifaqah tu. Ala al-imani bil Qur'ani wal hadis. Di atas beriman dengan Quran dan hadis. Ha, kita faham di sini. Alhamdulillah kita ni najah. Kita beriman dengan Quran, kita beriman dengan hadis. Allati ja'a bihas thiqat. Yang datang dengan nyu, yang datang dengan nyu iaitu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu oleh as-thiqat. As-thiqat tu oleh orang yang dipercayai nakalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beramanah. Ambil mana tu?
mana tu? Ha, hadis tu ambil mana? An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa hai imam? Fi sifatir rabbi jalla wa ala. Jalla jalalu. Daripada sifat-sifat sakut paut dengan Tuhan kita. Ha, tu dia. Patu lagu mana cara berimeh wahai imam? Berimeh lagu mana wahai imam? Ya katakan saat ni, ha ulas sikit. Allati jaa bihasiqat, yang datang dengannya oleh orang yang bersiqah. Imam Asy-Syaibani tak ada ayat kata allati jaa biha apa nama? Adadun katsirun, tak ada ayat. Kumpulan yang banyak. Yang Mu'tazilah tak kata nak percaya kena banyak, kalau sikit tak boleh. Tak. Hak nak ni, hak yang dipercayai walaupun sore. Ha, walaupun sore dipercaya, tapi syarat hak hak dipercayai. Gapo mana dipercayai? Makna cukup syarat, cukup sore. Ha tu, cukup syarat, cukup sore yang diletakkan oleh para-para ulama syarat itu dan ijmak di atas itu. Ulama kata nak terima hadis gini. Bukan makna kata kita tak ada tempat, mari tempat ambil sumber dasar orang Islam kita ni, bukanlah tu. Ah, tu nak kita faham molek tu. Dah. Hmm. Ha, nak beriman dengan sifat Tuhan lagu mana? Min ghairi tafsirin. Ha, dengan ketiadaan tafsir. Makna kerana ketiadaan tafsir, makna kata jangan degi royak pasal lagu lain sebagaimana hak Tuhan tak ada royak, hak Tuhan tak ada hurai, sebab itu tu yang tafsir mari dah. Ha, tu dia. Min ghairi tafsir, makna kata jangan kita duki kosek, duki kosek gapo-gapo. Sebab apa? Sebab Quran ni ya nyata dah. Wa ahsana tafsira dah. Dia tu seelok-elok pentafsiran dah. Jelas dah, pehed dah. Tuhan royak lagu mana tentang sifat dia? Aje ledah kok tu dah. Padahal kita pergi tafsir lagu lain pula, orang panggil tahsilul hasil. Lagu mana tahsilul hasil? Bining orang kita lagi kahwin pula. Alah. Ya bini orang dah. Ha? Nampak tu dah. Ya bini orang dah. Lepas tu kita lagi kahwin tak bini ya tu. Sedangkan ya tu tak ada, tak ada cerah ke, tak ada putus ke, tak ada gap. Dok dok dia dok dalam milik ke dia. Boleh tak kita lagi kahwin pula? Ijmak ulama kata tak boleh. Siapa dia engkau je tahu kamu. Itu mana tahsilul hasil. Benda tu terang dah. Mana terang apa nama lagi? Nampak tu dah benda terang dah. Benda terang apa lagi? Tu dia makna min ghairi tafsir. Setengah-setengah apa hak tak ngaji salah. Min ghairi tafsir, jangan dok gi royak. Ha, makna kata hak Tuhan royak tu kita tak hepo. Hai gi kok tu. Nah, Tuhan royak kata wa qira'atu tafsiruha. Baca gitu, ya pahal gitu dah. Pahal lagu tu kita az-zahir laisa bi murad. Zahir tu hak dia nampak dalam otak dia supaya dengan makhluk tu. Hai kata laisa bi murad. Hatu kena. Tapi kalau zahir makna kata hak Tuhan khita atau ya tu bersifat lagu tu, wak muka tu kita kata lain sabi murad salah. Ha tu tafsir dua lah tu. Zahabi pun kata lagu tu, dan ulama-ulama lain pun kata lagu tu juga. Nampak tu tak? Ha tu dia. Wala wasfin, ai min ghairi wasfin. Dengan ketiadaan sifat hak lain, makna kata hak bersifat tu dah. Hak sifat tu Tuhan wayak kata tangi. Tangi. Tuhan wayak kata datang. Datang. Tuhan yang tertinggi, tinggi. Ha, tu maknanya gitu. Tuhan kata tertinggi di atas arah, dia kata tak ngetoh di atas arah. Ha, tu bukan. Ha, tu mereka kata kita tafsir lagu lain, dia pun sifat lagu lain. Ha, tu salah. Nu cara kita nak beriman dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Imam Asy-Syaibani. Hai, kalau dia ada mata ai, hening ni mujassim mah ni. Ha, kalau gitu tak apa. Ya kena ada Imam Syafi'i. Kena. Abang-abang nak tanya Imam Syafi'i sikit. Di mana Imam Syafi'i kata ia punya simah? Tapi syarat harus catat di dalam buku-buku ulama dan diakui oleh para ulama semenjak dulu sehingga sekarang. Kalau tak ada seruak tak mimpi, tak percaya. Haa, itu dia. Ia bukan mimpi-mimpi ugamu hitam. Ah, kalau buat mimpi gitu, tak pasal tu hata Quran. Ning tu ramai kepada kita. Tak pasal kata tu hata Nabi. Mereka mimpi, sudah.
Lepas tu nak mimpi, mung mimpi lagu ni, aku mimpi lagu ni. Lepas orang tak beramanah pula, aku mimpi juga. Ya tak mimpi kan, tak kena kabut habis agama kita. Tak cemah habis, tak punah habis agama kita. Setara Quran duk ada depan kita gini, hadis duk ada depan kita lagu ni. Duk terbahawa kali lagi. Kenapa lah tu? Duk jadi jadi kelehe lagi sama-sama orang Islam kita. Tu dia tu. Lepas tu akhir sekali, wala tashbihin, dan tidak ada tashbih. Gama mana tashbih? Makna kita menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita. Menyerupai ke apa? Hakikat Tuhan serupa kita. Datang Tuhan serupa kita. Istiwa Tuhan serupa kita. Tangan Tuhan serupa tangan kita. Muka Tuhan serupa muka kita. Zat Tuhan serupa dengan zat kita. Ha, itu salah. Nah, salah-salah itu. Membawa pada seorang itu jatuh agama. Ha? Nampak tu tak? Tapi kena berhenti. Kata kecil lagu ni, tak kena, salah. Tak boleh kecil lah. Dan tak boleh pegang lagu tu. Kalau mau pegang, kalau mau berhenti, jatuh agama. Jangan buat mudah deh. Jangan, ikut aku jatuh agama aku. Tak apa lah ikut mung tu. Tapi aku kena rayakkan mung sebab mung tu orang Islam. Mung tu saudara aku. Aku pasti kena kasih kepada dirimu sebagaimana aku kasih pada diri aku. Tu kewajiban aku. Kalau aku tak ayat kamu, akhirat esok mung tu ayat tu. Sebab mung tak ayat aku hari tu, aku pula jadi masalah dengan mung. Apa jadi masalah dengan Tuhan pun tak? Sebab tu kita kena rayak. Hak tu Sayyidina Umar kata, kul al-haq walau kana murra. Kata oleh mung, kebenaran. Walaupun kebenaran itu pahit. Tak pahit lagu mana dia memukit. Ada gaduh aku, kok kau nak jadi lagu mana? Orang tani yang sakit lah tu. Nah, orang tani, oh jangan bekan. Kok kau lah? Aku muda gaduh apa? Ya anak saya gitu nya ada gaduh. Dok lah, kita dua ni kan dua beradik ke? Tu. Dua beradik dah mana mumpok lain? Mok lain. Dok ke kita asal pada tu ada kan? Pas dua beradik kita pun pacu pun berimeh. Nak ambo pun berimeh. Ustaz pun berimeh. Baba pun berimeh. Apa lagu mana? Ya seteruk lah sikit. Tak usah kacih sangat sejuk-sejuk sikit. Nah, kita ni kita pakat-pakat nak masuk syurga lah kau. Ha, dia kena wiwi besi atawa sikit lah kan. Ha, wiwi atawa, wiwi ni saya madu dia sikit manis-manis tu tak apa. Ha, tapi jangan duit bakar lah dia. Ha, ni setengah-setengah nak cucu rokok lah tu. Nampak tok-tok, hak-hak pada tok-tok tu lah. Pak hebat-hebat tu. Ha, nampak panas. Sinar mata. Mula nak buat, rokok. Buat cucu rokok. Tak boleh buat lagu tu. Wiwi ni saya madu dia. Pawak ni saya madu lah kocik. Nah, wih ni saya madu. Wih apa nama benda-benda manis-manis wih dia. Cak-cak ni sikit. Ni mari luar negeri ni. Dia kena pandai juga kita. Wah tak pandai kok. Tak boleh je lah. Sebab dia orang tua ni, orang lebih ni kita kena mengenok dia. Nah, kita ni tu hetak siap dah. Orang ni lebih sebab, orang ni lebih kerana sebab duduk tepi raja. Kalau jadi raja sendiri, sudah. Dia bukan tempat dia. Orang ni dia jadi raja, dia tak kena duduk tempat orang yang lain, dia pergi kerja raja. Dia tu hetak siap dah, sebab tu jangan ada cekak. Tu hetak siap dah, gapotok mana-mana, ni duduk ni. Orang duduk, apa nama, orang kita ni duduk molek-molek, tepi raja jadi lebih jadi gapo. Kita nak tak, kita nak buat ni, nak buat orang pengen kata nak buat wajah ni suku, nak tak. Di atas apa nama katil suku, atas risi suku, tak nak anakku pun boleh jadi raja. Nyata, jadi hemok. Ni jadi buat lah. Tu. Ni tak reti belakang. Ni dalam masalah nak. Orang ni yang mulia sebab dia duduk dengan demon ni. Mulia sebab duduk sekali dengan raja. Mulia kerana duduk dengan orang besar. Hau dia duduk situ kan. Suruh kosek apa lah dia. Ni duduk ni nak getok jadi orang besar nanti. Ni tengok juga kata kita ni secara mana hak kita ni. Ya Allah kita ni biasa kata tak pandai ni. Berat lah kau. Nampak tu lah. Haa tu nak uji tapi hei masalah. Ni setengah-setengah tu jadi. Pemim apa nama kaki raja adalah orang jadi kaki raja ni jenis nak jadi raja sendiri jatuh ya duduk tepat tu molek dah tu jadi kacil lah sebab munafikin sampai dulu tu ya duduk tepi Nabi tu semaya belakang Nabi molek dah kapa nama cukup lengkap dia tengok dengan Nabi salah dengan Nabi oi kalau kira enggak ada kan lebih dia pada kita. Tapi dengan sebab tak ada berimeh dia, biasa kata, aku boleh royak, Muhammad dia royak. Tu je lah. Kek-kek pas di sana, kita pun tahu pada diri kita. Kenapa? Tahu pada diri tak apa. Supaya kau agak sekarang.
Dok tepi Tok Guru, Tok Guru dok hajar apa-apa. Ini nak lakah ke Tok, nak lakah kepala Tok Guru. La ilaha illallah. Hai guna. Tak ada sekah habuk pun. Ha, kita guna sekah lalu dah. Tak ada sekah habuk pun. Orang okay, hak lawai guru nak jadi mulia. Tak. Tak ada. Ah, tu dia tapi nak wirti. Lama tak kena cek lagu ni tak boleh kena selit juga. Selit lagu mana? Terkadang dia muat. Apa dia muat tak turut? Tok Guru. Ah, kena tengok kan turut ke apa? Deraka, deraka ni makna apa deraka? Makna kata kita tak tunai hak tu mana deraka? Ha? Kena upah. Deraka ni makna mana? Tak tunai hak. Ha, tu mana deraka? Pasal kita tunai hak tak panggil deraka. Ah, tu makna kata kita wi makan ke dia, kita mulia ke dia, kita nyo pujuk dia, kita buat wi dia itu redha. Hak mana? Sekadar mana hak kita boleh buat dengan dia. Ada apa hak ia gelicir, hak dia itu apa yang kata tak ada duduk atas jalan ni betul. Ha, kita tak buat, kita tak ikut. Ha, tu lain. Ni setengah-setengah kata, ngaji azhar tak saya turut hari Jumaat, dia kata. Ha, ngaji azhar tak saya turut hari Jumaat. Deraka Tok Guru ni. Hei, dari azhar bukan ada doktor hari Jumaat sore. Banyak lagi juta-juta, juta tak sampai, beribu-ribu orang. Tok Guru, hak akidah salah tu banyak mana? Ya Allah, lepas tu kalulah gitu sungguh, Imam Abi Hasan Al-Ash'ari tu tak turut Ali Jubai, Pak Tiri lagi, Tok Guru lagi, tak panggil dia kau? Ha? Tak panggil dia kau? Tak ada sore pun ulama, sore mana pun, hak tulis kata Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala deraka Abu Al-Jubai. Abu Ali nama ke apa? Abu Al-Jubai ni Wahbi lah. Sebab yang nama Muhammad anak Abdul Wahab ni Wahbi. Haa, sebab tu lah orang yang kata kita pun tahu sejarah ni sedap. Haa, tak tahu sejarah tu je bahasa. Tapi dikenal Ali Abu Al-Jubai. Tak ada pihak yang tahu Abu Hasan Al-Ash'ari deraka pada dia. Tak ada. Tu dia habis itu. Berkatanya Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala di dalam kitab dia lah, kitab tamhid, dia kata al-ijma'u ala qabuli khabar wahid fil aqaid. Ijma' ulama ya orang korong yang ke apa nama kelima, orang korong hak atas, orang dalam mazhab Maliki. Akan tetapi dia ni ulama Islam kita. Ulama Islam walaupun dia duduk di dalam mazhab mana-mana itu tak ada dipertikan. Tapi dia sebagai tokoh ulama Islam kita boleh kita ambil pendapat dia. Hoya nakal mari. Dia kata ijma' ulama di atas kita tu kena terima ha, khabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang thiqah, yang dipercayai tentang masalah akidah walaupun seorang ulama wayak pun kita kena terima. Ha, tu dia. Mukhalafah menyalahi dengan puak-puak Mu'tazilah. Puak Mu'tazilah dan mereka yang makan cara mikir Mu'tazilah, hei, hadis ahad tak boleh. Wa nawah hujah tak boleh dalam masalah i'tiqad. Sebab apa? Pasti kena ramai baru boleh kita dapat pakai. Tak ada dalam sejarah tu. Tak ada dalam sejarah di sini mana? Tidak ada dalam sejarah mustalahil hadis. Ulama royak kata nak terima hadis daripada Nabi pasti syarat seorang lagi kena ramah. Tak. Kalau ramah sekalipun tak jadi syarat kata hadis tu tu nak jadi sahih. Banyak mana hadis masyhur maka kecik belakang ramah. Hadis masyhur mana kata hadis hak ramah. Bukan hadis masyhur hak dalam istilah mustalah, hadis masyhur di atas lidah manusia dah sebut. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu kama salat. Nah itu, itu bukan hadis. Ha tu dia. Ramai orang dia sebut berapa orang ulama buat kitab tentang hadis masyhur di atas lidah manusia. Tapi bukan hadis. Tu nak orang kata ramai ni bukan salah satu syarat yang nak menerimakan ha? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata itu sah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dak. Hak syarat sungguh orang royak tu tu ada sikah dipercayai ke tidak. Kalau ada, okey boleh kita terima. Walaupun sore. Ha tu dia. Habis itu. Kemudian hak yang apa nama? Yang ketiga, ittifaq ulama salafus soleh di atas bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyata bagi kita apa yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala daripada Quran maksudnya.
sebagai kenyataan yang nyata, yang jelas, yang tidak ada ke apa nama keuzuran apa-apa dah, kita tak boleh nak percaya. Cukup dah pada riwayat kita. Siap-siap dah. Terutama tentang masalah kita nak berimej dengan nama Tuhan, sifat Tuhan, perwaktu Tuhan. Hak ni cerak-cerak. Allah Subhanahu wa taala tu suruh nabi kita mari nyata. Mana dalil hani? Saya kata ya ayuhar rasul balligh. Hei rasul, kena pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam balligh, nyampai olehmu ma unzila ilaika. Kargo yakni wahyu yang diturunkan kepada engkau ya Rasulullah min rabbika, daripada Tuhan. Wahyu itu turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Ha tu dia. Tuhan suruh apa? Balik. Balik ke mana-mana? Suruh menyampai. Menyampai-menyampai ke mana-mana? Royak benda yang kita faham. Bukan ada royak benda tak faham. Ini royak tu. Nabi royak saja. Dia sendiri pun tak faham. Ah, sudah lagu tu. Jatuh ugamu lah. Tak payah pacu nak kecek lagu tu. Nah, abang-abang jadi orang marah lagu tu. Duk-duk tak faham dalam masalah akidah salah ni. Jangan duk marah lah tu. Eh, Nabi Oyak saja, dia tak faham. Haa, tak boleh lah. Tu, nampak tu dah. Pada mana kata Nabi ni sesuai jadi Nabi kalau dia tak faham? Dia sendiri tak faham, jadi orang lain lebih faham pada dia. Teruk lah lagu tu. Haa, tak kena lagu tu boleh ke? Tok Guru tak faham. Semua orang yang mengajar tu, Tok Guru tak faham. Anak murid tak faham. Boleh ke dia tu? Tak ada dia terima dengan akal lagu tu dah. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu. Kalau mu tak buat ya Rasulullah, nescaya mu tu tak menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala atau yang suruh menyampaikan. Pada nabi ada tak sifat khianah? Sifat mustahil bagi nabi. Sifat wajib bagi nabi, tabligh. Ha. Pas tu kita jadi akal. Hai, tak pasti nabi tahu. Ada lagi hak nabi tak tahu. Ah, jadilah lah. Ada lagi hak nabi tak tahu dari usai agama kita tahu. La ilaha illallah. Nampak tu tak? Masalah gapo? Masalah ibadat, masalah munakahat, masalah jinayah, masalah pegangi, masalah tu masalah hak sakur kat ugang. Ada lagi pak nabi tak tahu. Makna kata hak duk ada timur lek belakian ini, hak masuk dalam ugama kita nabi tak tahu. Patut ayat al-yawma akmaltu lakum ni. Mana tutup gapo? Nak tutup gapo? Tuhan nak reda di atas gapo? Ini tak ada nak jadi. Semua nabi tahu belaka. Dan semua nabi menyata belaka kepada Allah. Tu dia. Sahabat tu satu hadis yang waris yang sabit pada Rasulullah SAW. Tidak ada perkara yang kamu nak mendekati kepada Allah SWT daripada perkara yang kebaikan. Illa wa ana malaikat akun ini dallah. Malaikat akun ini tunjuk. Dan tidak ada satu perkara yang nak menjadi mung tu jatuh dalam sesuatu tu, hey, malaikat aku tu tegah. Tidak ada sesuatu mari dengan sesuatu lihat belakang lepas pada manafi tu maknalah ada mana umum. Sebab tu yang tak ada dah, nabi tak tahu, tak ada nabi tahu belako. Tu dia bahaya tu dah. Lepas ada tu yang terakhir, mereka ini walaupun dia gunakan cara gantung masalah nak berimej dengan Tuhan tentang masalah pegangan ini di Quran, di hadis dan di ijma' para salafus salih, dan apa nama hak kita dengar dah tadi tu dia sendiri pun tidak sama sekali nak menghampakan akal. Maknanya tidak menghampakan akal, yakni mereka ini ni yang menjadikan akal sebagai alat untuk nak memahami akan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mereka ini jadikan akal imam kepada imam di hadapan Al-Quran, di hadapan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana akal kewajipan dia, kerja dia faham akan syarak, bukan nanti hajar syarun. Itu akal. Nampak tu dah? Akal orang sunnah, orang Islam yang pegang dengan akidah salaf, akal dia sebagai makmum, syarun ayat Quran, syarun hadis Nabi sebagai imam. Ambil akal untuk nak faham perkara tersebut. Itu dah. Dan akal kita tak akan berlawan sama sekali
dengan ayat Al-Quranul Karim dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat dua jalan saja. Yang berlawa, wa'emo kita tak faham apa yang Allah subhanahu wa ta'ala gaya pada kita, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada kita. Sebab tu kata ulama, aslu ad-dalal, usul asal orang tak tahu jalan ini, su'u fahmi anillahi wa rasul. Silap faham daripada silap faham terhadap kalam Tuhan, silap faham terhadap kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, itu ya akak Tuhan wayak gini tak boleh nak makan dengan akak sebab kita tak faham Tuhan wayak. Wa emma hadis bukan Quran, hadis tu tak sabit mula. Nah, hadis tu tak sabit mula lagi. Hadis tak sabit mula lagu mana? Masa tak boleh nak terima dengan akak. Lagu mana? Orang yang hijau muta'ah ni, mana hijau muta'ah ni, nikah muta'ah tu lah. Kalau yang muta'ah sekali, ia jadi pangkat dia, misal kata pangkat Hasan. Pangkat ada pangkat Husin. Muta'ah dua kali, pangkat Sayyidina Husin. Muta'ah tiga kali, pangkat Siti Fatimah. Muta'ah empat kali, pangkat Sayyidina Ali. Muta'ah lima kali, pangkat Rasulullah. Muta'ah enam kali, pangkat Jibril. Waktu tak terima ngakak. Tahu kata itu tu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua cara. Wa ima kita faham salah terhadap Allah Taala dan Rasul, wa ima dalil tadi terutama hadislah Quran dak. Dia tak sabit di mula dah. Kalau tidak ada jalan dua ni, Al-Quranul Karim dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akal kita yang masuk ke mari. Seumpama cahaya mata kita ni, cahaya kita nak tengok ni, ia pedah bagi mata kita. Apabila mata kita ni di sehat oleh Allah Subhanahu wa taala pada asal, dan Allah Subhanahu wa taala minta untuk kekalkan kesihatan ini sehingga kita berjumpa dengan dia, marinya cahaya kita guna mata nampak gapo jadi gapo gitu ni, nampak jalan, nampak buku hak tulis, nampak urusan, nampaknya wang harta kan apa, nampak kau tu, nampak kau ni, dengan sebab mata dengan cahaya tu yang pergi sekali. Faham tu tak? So umpama akal kita dengan wahyu yang pergi sekali, nampak tu tak? Mari untuk nak fahamkan syarak, bukan main nak mengajarkan syarak, bukan main nak membantahkan syarak. Bahkan akal itu mari nak faham syarak dan membantukan syarat, iaitu wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada perjumpaan kita ni sekadar ni lah dulu. Itulah orang yang kata pangkat ahli sunnati wal jamaah, pangkat akal di sisi ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnah we pangkat kepada akal, tapi ada qadar dia, bukan yang duduk depan, yang duduk di belakang daripada wahyu. InsyaAllah pada perjumpaan sekali lagi kita nak mari tengok kata piakah mutakallimun ahli kalam. Ahli kalam ni piak mazhab dia ni lagu mana, jalan ni cara nak isbat dalam masalah pegangan ni lagu mana, dan sebab-sebab timbulnya ilmu kalam ni macam mana, insyaAllah. Nah, tarif ni yang bagi apa nama definisi bagi ilmu kalam, lagi kita akan mengaji pada hissah ataupun perjumpaan kita kali yang seterusnya insyaAllah jalla wa'ala. Pada perjumpaan kita sekali ini sekadar inilah sahaja dulu. As'allah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaja'alana wa iyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.